Ada saya dengar orang kata kita boleh jadi masbuk pada rakaat ketiga. Macam mana tu Ustaz? Saya peninglah ni. Berilah contoh, boleh tak? Ha, baik. Dia dengar ada orang khabar dalam rakaat ketiga pun boleh jadi masbuk. Jadi dia tak faham. Dengar baik-baik. Masbuk bukan maknanya orang yang mari lambat pada rakaat pertama. Masbuk artinya orang yang masuk di dalam semayang pada takbir dan dia tidak dapat ruang yang cukup untuk membaca Fatihah sebelum imam rokok. Dan boleh berlaku pada rakaat yang lain. Contoh dia kata rakaat ketiga. Lepas duduk tayyat awal, imam naik Allahu Akbar. Dia ni baca lambat. Ataupun masa orang tayyat, dia tak baca tayyat awal. Faham? Bila imam sudah naik, baru teringat, tak baca tahiyat, dia baru nak baca. Faham tak? Contoh. Dia pun bacalah. Bila dia baca, dia habis, dia naik. Mana lambat tak? Bila dia naik, imam, Allahu Akbar, orang ini masbuk. Faham tak? Kerana bila dia berdiri, sama macam orang yang masuk dalam semayang. Imam sudah nak rokok. Faham tak? Nah, jadi dia dang tak baca Fatihah sebelum imam rokok? Tak dang. Masbuk. Bila gitu, terus dia rokok bersama imam. Man adrakal imami fi rokok, adrakal rokaah. Siapa sempat mendapatkan imam dalam rokok, dia dapat rokaah tersebut. Faham tak?